lokasi bukitnya dengan jalan yang bergelombang kita tempuh, akhirnya nyampe juga, alhamdulillah. Masih tinggi bukitnya daripada orangnya. Seperti kalamullah, janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong, karena kamu tak lebih tinggi dari bumi. Sebelum masuk ke wisata Bukit Jatit, kita bayar dulu parkir. Nggak tahu berapa ini, cuma saya sediakan uang Rp10.000. Pasti nggak kembali. Ini masih antri, menunggu mobil, lumayan panjang lah. Dua mobil. Cuma dua mobil. Lumayan panjang. Ini suasana, ya. Nah, itu di depan sudah ada yang narik. Karcis 10.000 ternyata. 10.000. Kita udah. Masuknya 10.000 ya, pas dengan pas. Saya punya 10.000. Nah, kalau sepeda motor 5.000. Ya, terima kasih, Mas. Ini bukti karcisnya ya. Ayo kita sekarang menuju ke parkir. Bapak ini yang numpak dajut mau di apa di enak dulu kita ditarik lagi karcis tadi 10.000 ini masuk lagi kedua ditarik lagi entah itu berapa cuma kita menyediakan 2 lembar 5.000-an siapa tahu kalau 5.000 kita kasih 10.000 dua. Kelihatannya 10.000 ya. Kelihatannya 10.000 lagi ini. Cuma kita nanti langsung ke atas sana, langsung naik. Jadi nggak pakai parkir. Terlalu banyak curiannya. Oh, sepeda motor 10.000. Langsung ternyata kita ada yang ngebosi Pak Bos jadi nggak berlaku ini uang nggak payu tiap minggu ini diturunkan giginya biar nggak mundur. Aduh, jalan naik turun. Wah, wow, gua putih. Ya, kelihatan. Kita terus naik ke atas. Iya. Terus, semakin bagus pemandangannya. Ini yang bagus. Kaum hawa lagi teriak-teriak takut. Ya itu gua putih itu, gua putih bagus sekali untuk rekreasi, buat selfie juga oke. Oke, bisa selfie aja. Semakin bagus. Cuma sayang hujan ya. Ini satu kali lagi kita parkir.
kolamnya api. Mungkin bayar lagi. Jadi mas, ada orang yang pesta sepoi, kok pesta sepoi itu pakai apa itu? Kenapa? Jalannya banyak yang rusak. Mungkin habis dibuat perang sama Naruto. Ya, kita sudah nyampe. Kita parkir aja ke sini. Alhamdulillah. Kurang rono ya. Simak. Kelihatannya. Lebih baik ada kayak bocok kabeh. Setinggi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di Bukit Jedi bersama kru Jamaah Mimpi Rasul. Ya, silakan. Ayo komen, komen. Ayo, kom. Bagus. Ini bukit itu ada tambangnya. Jadi dikeruk bisa dijadikan untuk urukan, bisa untuk bata dari kapur. Bata putih atau bata ringan? Bata, enggak bata ringan, bata kapur namanya. Dibentuk, digeraji, jadi kotak. Kalau yang ini dikerok untuk urukan biasanya. Urukan. Oke, mari kita jalan. Langsung aja. Nah, ini jalannya. Jalan. Ya. Kita simak itu ada kolam sekaligus ada perahunya. Istilahnya apa, perahu apa itu mas? Perahu getek ya? Perahu rakit dari bambu ya. Inilah para pemburu berkah sekarang sudah ada di human ya. Ya ini kameramen yang ada mas Agus ini, mas Gali. Alhamdulillah. Kita sekarang berada di Bukit Jedi. Mas lagi nyuting apa mas? Nyuting kamu. Oh ya, kita syuting mas ya. Gimana mas Gali? Ajib. Kesan-kesannya ya? Ajib, sangat berkesan kesannya. Kesannya sangat berkesan. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya kita di tebing ya, sini ya. Jangan sampai bunuh diri. Loh, bunuh diri pasti wasalam. Ya ini. Nah, kita tepat di bawahnya kolam. Nah, pokoknya kita ambil jarak 1 meter dari tebing ini, kita sudah di tebing. Nah. Wah, rame sekali ya. Tuh. Kita di atas, kita akan zoom yang di bawah. Di bawah ada apa aja? Bawah ada hatimu. Ternyata, wah. Bukit Jedi yang terletak di Bangkalan sebelah selatan tepatnya. Iya. Ya, kita harus sabar aja karena jalannya untuk menuju lokasi ini yang kita saksikan tadi sangat ya jelek lah, bergelombang. Posisi masih hujan. Nah, kita bisa selfie. Ini ada yang selfie. Selfie di bukit. Cocok sekali untuk dimasukkan Facebook atau media sosial. Kita naik terus menuju lokasi pertambangan batu kapur. Yuk,
kita naik ini lokasi batu pertambangan batu kapur. Ya ini bekasnya di geraji ini ya. Nah ini kelihatan di geraji bekasnya seperti apa namanya candi ya. Mirip candi dulu, candi mungkin kayak gini mungkin. Persis ada trap-trapnya ini ya. Trap sampai atas ya. Di sini sepi, enggak ada orang. Mungkin libur kerjanya karena Minggu, dibuat untuk rekreasi orang-orang banyak. Di sini kelihatan banyak pecahan dari batu-batu yang sudah dipecahi untuk diproses. Ayo kita ke sana. Ini ada alat untuk menggali batu kapur. Ada cangkul. Ini cangkul. Ada apa ini namanya? Apa ini Mas namanya Mas? Seperti gelam. Apa? Saya enggak tahu ini namanya apa. Itu kayak sekrup itu. Ya. Itu ada diesel, ini ada sekrup. Nah, ini sekrup. Banyak sekali itu ada beko di sana. Wah, beko. Enggak tahu itu naiknya pakai apa Mas ya? Kok bisa naik ke sini Mas ya? Ya pasti naik ikuti jalurnya. Itu ada beko naiknya kita enggak tahu ini naiknya gimana, merangkak atau pakai ini yang kartu apa? Yang ini loh. Kayak tangannya itu loh mungkin ya kalau naik ke sini ya. Mungkin kita orang awam jadi nggak tahu cara naiknya bisa ke atas ini. Yuk kita simak lagi. Ini. Ini pertambangan. Orangnya libur. Kebetulan kita kesini hari Minggu. Mungkin ya libur hari Minggu. Kalau hari Senin sampai Sabtu mungkin ada. Banyak orang-orang yang berselfie di atas. Yuk kita keliling lagi. Dimanapun Anda berada, di Nusantara ataupun di dunia, kita nggak rugi. Kita di bukit ini insya Allah sangat berkesan. Itu ada yang naik. Ternyata di sini makin asik. Kita naik ke atas lagi, semakin asik pemandangannya. Itu ada lubang-lubang bekasnya bekasnya pertambangan. Coba kita zoom. Ada, kalau ditelusuri jadi goa ya. Telusuri, kita lihat, kita masih keren sekali. Itu ke atas lagi masih ada itu. Kita naik sana masih ada. Nah, sampai ke sana. Ini bekasnya nambang kapur. Nah, ini prosesnya. Prosesnya ada kapur di geraji ternyata. Geraji kotak-kotak nanti jadi patah buat untuk bangun. Kita turun lagi ya. Kita turun. Ngisor kono lho. Gimana Mas? Alhamdulillah. Gimana rekreasinya di Bukit Jedid? Panas, senang,
Barakallah jadi satu. Ditarik karcis ping pindho karo arek-arek, tiba koki premane remek. Iya, iki namanya ini wis bahaya iki. Iki gayo karcis ping pindho, wah kacau iki. Bayu ngomong, iki ya kecil. Melihat kuasanya Allah, melihat indahnya alam. Ternyata gawean menungso, premane remek-remek. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian sudah kita lewati, sudah kita lalui. Sangat terkesan setelah dari makam Syekh Kona Khalil Bakalan, kita langsung menuju ke sini. Jalannya bergelombang, kita lurus saja mas ya, walaupun hujan. Pokoknya ajib ya yo, ya, ajib ya, ajib ya. Ye Muhammad Yasin. Ye ajib ye, ajib ye, selalu ala Nabi ye. Selalu ala. Gimana mas? Iya. Jadi kering ya. Apa karena pokoknya saja ya. Pokoknya ikuti terus acara berikutnya, berburu berkah dan tadabur alam berikutnya di bulan depan. Amin. Okay. Tepatnya bulan Desember. Kita setiap bulan insya Allah. Insya Allah. Tanggalnya menyusul. Dan pesan saya kalau kesini, kalau lagi selfie jangan terlalu ke belakang takut jatuh. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Wes ah, wes siap ta? Ya wes 3 orang cukup wes ayo. 1 2 3. 3 orang. Ngomong. Alhamdulillah, misalnya acara kali ini cukup menyenangkan dan saya harap sih kedepannya lebih diperbaiki lagi dan semoga ada dewan guru yang menemani kita dan wisatanya ke tempat yang lebih bagus lagi. Makasih JME. Sudah? Mas foto ini kurang tak? Ya kurang, saya gak jaket. Ya, saya jaket tante, ayo. Kalau saya gak jaket yuk. Ya udah, gak apa-apa, kan mari kan. Kita menuju lokasi lain ya. Lokasi lain ternyata dilubangi seperti gua. Coba kita zoom. Nah, seperti gua itu. Seperti gua. Kita zoom lagi. Terus. Nah. Ternyata dilubangi, dikeruk terus, lama-lama akan hilang. Ya ini ya, di bawah lagi ada, ada lagi, seperti kamar-kamar buat bata ini ya. Saya lihat dari kru-kru ini sangat gembira sekali. Iya, gembira, karena pertama kali kesini, kayaknya. Tidak pernah. Sudah pernah kapan? Sama touring.